Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mobil desa, teman-teman. Hari ini kita mau nge-review dagangan masuk lagi yang beberapa hari sudah masuk ke garasi kita, tapi memang ada prepare sedikit, termasuk yang terakhir ini salon total full detailing. Ini mobilnya Kijang Innova tahun 2010, warnanya warna favorit teman-teman, abu-abu. Platnya ini AD Klaten, pajaknya panjang sampai bulan 10. Transmisinya ini matic. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil keluarga, muatnya banyak, praktis karena ini menggunakan transmisi matic, monggo simak terus videonya, jangan di skip-skip. Kita ulas semua sampai sedetail-detailnya. Insya Allah biar teman-teman nanti ada bayangan tentang mobil ini. Mobil ini dibuka dengan harga 100, ya ini nggak usah mahal-mahal aja, yang penting cepat ya. 138 juta negonya, nego tipis saja, jangan banyak-banyak. Mengingat kondisinya juga masih oke, masih well. Seperti biasa, kita mulai dari bagian depannya dulu. Ini berhubung sudah di salon, cuman memang mobilnya agak basah. Ini luar itu kondisinya hujan. Ini kita nge-review nggak seperti biasanya, karena tadi di ini udah sore di Taman Lampion. Ada permainan juga, terus ini juga suasananya hujan. Ini di atasnya kan ada ini ya, tutupnya ini, jadi kita nggak kehujanan. Mulai dari bagian kaca depan seperti ini. Ini kita detailkan biar jelas. Kacanya utuh, nggak ada yang pecah. Untuk wiper-wiper, ini sapuan wipernya juga masih bening, jadi karet wipernya nggak ragat. Terus untuk cover-cover sini juga masih baik. Terus untuk bagian natnya antara cup sama fender seperti ini, bisa dilihat masih rapi dan bodinya pun masih kategori ngaleng. Nih ngaleng breng seperti ini. Terus yang nggak kalah menarik teman-teman, bannya ini kondisinya masih, nah masih seperti ini, masih 85% mungkin ya, masih tebel pokoknya. Dan ke empat ban ini semua masih tebel, nanti akan kita videokan semua. Kita lihat kolongnya. Untuk bagian kolongnya seperti ini, karet-karet penutup itu masih lengkap. Nah seperti ini ya, insya Allah kita detailkan. Untuk natnya antara fender sama bumper ini masih rapi seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian lampunya. Lampunya masih bening, utuh, nggak ada yang pecah. Fog lamp sama. Ini lampu semua berfungsi. Lampu headlamp baik dekat sama jauh berfungsi. Untuk fog lampnya juga berfungsi. Mas Jeki, ewangi Mas Jeki, nyalain lampu nih. Mas Jeki, nyalain lampu nih, men teman-teman ki biar lebih detail. Amit, tangan kiri. Ya, kita sambil menunggu Mas Deki menstarter mobilnya, kita lihat bagian, nah ini apian garasi, jangan lupa itu di subscribe. Tekjreng ya. Nah, untuk grill bagian depannya juga masih utuh, sampai grill bawah, air scoop. Ini lampu kota, lampu pendek, lampu jauh Mas Deki, oh lampu kota, fog lampnya, lampu jauh. Nah, lampu sen kanan kiri, normal. Dan itu rating-rating itu juga masih normal semua. Nanti kita pelan-pelan akan kita ke sana nanti. Mas Jeki sudah matikan enggak apa-apa? Sekali-kali akon karo koncone, lampune pateni no akine tekor no. Wah. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Untuk fog lampnya enggak ada yang pecah ya, ini masih utuh. Bisa dilihat. Terus bagian lampu sini sama, ini masih bening dan utuh. Natnya pun ini kelihatan ya, rapi banget nih. Monggo bisa dilihat biar teman-teman puas. Terus untuk fender sama bumper bisa dilihat, ini juga rapi seperti ini. Terus untuk nat bagian kiri nih, bodinya nah gembreng, masih tipis nih. Terus untuk bagian sini, kaca-kaca sini, sileran-sileran pinggir sini bisa dilihat, pelan-pelan aja. Nih. Masih baik semua.
Terus bagian kaca sini masih utuh. Bagian spion, sering banget lampu spion gini pecah, ini juga masih utuh. Nih, dan tadi masih fungsi ya, masih nyala. Cuman memang ini ada lecet pemakaian di sini aja. Nah, ini minor sekali teman-teman. Ini sesuatu yang sebenarnya nggak kita sampaikan, nggak apa-apa, tapi kita pengen menyampaikan biar ibaratnya biar detail. Terus kita lanjut ke bagian roda depan kiri, kondisi bannya seperti ini, masih tebel. Untuk kolongannya monggo bisa dilihat. Nah, masih utuh plat-platnya, bodi-bodinya sini. Nah, insya Allah nggak ada yang karatan, masih utuh. Terus bagian sini, spakbor sini masih ada, dan ini udah ada tambahannya full step, sudah ditambahi sama pemilik sebelumnya. Terus untuk nat bagian pintu sini sama fender masih rapi, bagian sini juga sama masih rapi. Ini kita lihatkan sampai ke sini, bagian sini ini juga masih rapi, molding-molding pintu masih lengkap, baik dari depan sampai ke belakang. Terus kita lanjut lagi ke bagian pintu belakangnya, ini masih rapi juga. Ini ada lecet sedikit pemakaian di sini sama ini. Ini kecil ya. Ini kalau kita syutingkan dari jauh nggak terlalu jelas teman-teman. Nah, tapi kita pengen menjelaskan sedetail-detailnya. Seperti ini. Bagian sini rapi sampai sini. Terus bagian kaca belakang sini juga masih rapi. Sampai sini juga masih rapi, dan bodinya ini, nah, masih kategori ngaleng. Terus untuk bagian ban belakang, kondisi bannya bisa dilihat sendiri, mungkin itu ya 80 atau 90% ya, monggo dinilai, masih tebel. Untuk kolongannya seperti ini, kolongannya masih utuh, nggak ada yang kropos, termasuk itu tulang-tulang leather frame-nya kelihatan, catnya masih bagus. Terus ini mood guard-nya juga masih utuh. Nah, ini ada lecet dikit pemakaian aja teman-teman. Di sini ada cat yang ngelepek dikit, sama di bagian sini sedikit di sini. Nah, ini sesuatu yang mudah, nanti misalnya teman-teman, mas saya pengen itu dirapiin, mudah, hanya ini sama tadi kecil itu, asal nanti negonya cocok kita bereskan enggak apa-apa. Tapi kalau enggak pun ini sebenarnya enggak masalah, cuman kecil ya. Terus untuk bagian bumper sama bodi ini juga rapi, ke sini juga masih rapi. Lampu-lampu ini pun bening, ini orisinil bening, enggak ada yang pecah. Terus kita lanjut di bagian kaca belakangnya, kaca belakang utuh, enggak ada yang pecah, spoiler juga masih utuh. Terus kita lanjut di bagian bawahnya sini, emblem kijang masih ada, plat nomornya di sini 2,0 tipe G. Kita lihatkan untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti ini. Ini untuk bodi-bodinya, tulang-tulangnya di sini. Nah, ini baut-bautnya. Nah, suaranya bagian sini masih rapi, ini cuman kurang terang aja ya teman-teman ya. Terus untuk bagian dalamnya, interiornya seperti ini. Bentar, apa kita tambahi lampu teman-teman biar agak terang ya. Sebentar, ini daripada ngedit jadi langsung aja. Nah, ini untuk bagian dalamnya seperti ini. Jok-jok masih original. Plafon-plafonnya sampai ke belakang sini masih utuh. Jok-jok ini juga masih original. Karpet-karpet utuh, karpet dasar bening karena memang sudah di salon. Dari tampak belakangnya seperti ini. Ini cocok banget buat teman-teman yang lagi cari mobil keluarga, nyaman, konsumsi BBM juga sebenarnya nggak terlalu boros, daya muat besar. Nah, ini pilihannya. Terus kita lihatkan untuk bagian kolongnya dari belakang. Untuk ban cadangannya juga masih kategori
masih tebal. Jadi kelima ban nih mobil ini masih tebal, nggak ragat pokoknya. Terus bagian tulang-tulang sini, ini kelihatan. Nih belakang-belakang sini. Nah ini untuk velg-velgnya, velgnya jadi juga orisinil semua. Seperti ini ya. Sekarang lanjut kita bagian sisi kanannya. Sisi kanannya lampu juga ini masih original. Dan ini bening, nggak ada yang pecah. Untuk natnya bisa dilihat antara bodi sama lampu masih rapi. Terus untuk nat antara bumper sama bodi belakang juga masih rapi. Nah, bodinya juga masih ngaleng. Kaca-kaca dari belakang sampai depan utuh, nggak ada yang pecah. Terus bagian atasnya bisa kita lihatkan. Ini cuman basah aja karena hujan. Karet-karet ini yang bagian sisi kiri sampai depan, karet yang bagian sisi kanan juga masih utuh. Kita lihatkan untuk bagian ban belakang kanan. Nah, kondisinya masih tebal juga. Jadi mobil ini memang nggak ragat ya untuk bannya. Insya Allah semuanya juga nggak ragat, tinggal pakai aja. Untuk kolongannya seperti ini. Sasisnya itu masih bening. Ini ada lecet lagi di sini, kecil. Hanya lecet di bumper ya tadi ya. Terus kita lanjut ke bagian sisi pintu depannya. Natnya sini sampai ke bawah. Sama ini udah ada moldingnya dari belakang sampai depan, pijakan kaki full step. Terus untuk bagian nat sini, ini juga masih rapi. Bagian sini juga masih rapi, kaca-kaca nggak ada yang pecah. Sen sini pun masih utuh. Bagian luar semua sudah kita sampaikan, plus minusnya seperti itu. Untuk cat bisa saya katakan masih glowing, masih seger, baik dari depan sampai belakang, nggak ada kendala. Catnya masih bening, ibaratnya masih ganteng. Sekarang kita lanjut di bagian interiornya. Untuk interiornya seperti ini teman-teman. Ini masih orisinil. Jok-jok sini juga original. Nih, bersih dan baunya ini wangi teman-teman. Terus kita masuk ke bagian dalamnya. Aduh. Untuk dashboardnya seperti ini. Coba kita tambahi penerangan biar lebih. Ini ada mbak-mbak di sini yang mungkin ngeyop ya. Ini kita tambahi lampu penerangannya. Ini seperti ini. Nah, sekarang kita nyalakan untuk mesinnya. Mobil per hari ini teman-teman, kilometernya bisa dilihat itu 193.392. Mobil pemakaian 13 tahun. Berarti juga masih kategori pemakaian wajar, pemakaian normal. Terus ini bisa kita lihatkan untuk setirnya, walaupun kilometer 190, tapi masih ngulit jeruk. Masih utuh. Nih. Nih. Ini sandalnya, kita pakai sandal kita lepas karena memang mobilnya bersih, jadi dalamnya takutnya nanti kotor. Nih. Nah, semua detail ya. Terus untuk bagian tengah, head unit ini masih orisinil. Bagian sini, bagian tuas transmisinya ini matic. Hand remnya juga masih berfungsi. Kita coba. Nah, oke, sekarang kita nyalakan. Untuk indikator itu normal semua ya. Ada check engine, terus oli, aki, dan lain sebagainya. Kita nyalakan. Starterannya mak jreng. Sekarang kita tutup wipernya, power window-nya. Sekalian kita tes ya, bagian kanan normal, bagian sisi kirinya normal, bagian belakang kiri normal. Sekarang kita lanjut di bagian belakang kanan normal. Terus untuk
bagian electric mirrornya. Nih untuk sisi kanan. Untuk sisi kanan emang, oh ini bisa, kiri bisa, jadi normal. Terus untuk bagian sisi kirinya, itu naik, turun, kanan, kiri, semua normal, electric mirror normal. Terus sekarang kita nyalakan untuk AC-nya. AC dingin teman-teman, sampai speed 4 dingin, cuman takutnya nanti mengganggu suara review saya suaranya. Sekarang kita kembalikan lagi ke posisi 2. Terus untuk pengaturan ini, untuk yang bagian atas sama atas bawah juga masih normal. Untuk laci-lacinya seperti ini teman-teman. Terus bagian sini, nah semua masih baik. Untuk tape ini masih orisinil ya. Coba kita nyalakan, nah seperti ini untuk tape-nya, kelihatan ya. Terus kita lanjut ke bagian sun visor-nya, sisi kiri, sun visor sisi kanannya. Terus untuk lampu baca normal, untuk AC bagian belakangnya normal juga, suaranya kedengeran ya. Terus sekarang kita lanjut ke pengetesan transmisinya. Ini dari P, kita pindah ke R, N, D3, 2, low, semua masih normal, nggak ada kendala, masih baik. Terus itu RPM mobil juga nggak ngayun ya, nggak naik turun, tapi stabil banget, bisa dilihat. Untuk indikator semua, suhu mesin, bensin, semua masih normal. Sekarang kita lanjut ke bagian jok belakang. Sekalian kita buka untuk kap mesinnya. Nah untuk sisi belakangnya seperti ini teman-teman. Joknya juga masih rapi, utuh. Nah seperti ini. Untuk lantai-lantai bawahnya bisa dilihat. Nih, karpet-karpetnya masih original. Bagian jok-joknya depan juga masih rapi. Untuk kisi-kisi AC-nya, nih masih utuh ya. Ini untuk bagian belakang semua masih utuh. Nah, kelihatan. Untuk lampu baca bagian belakang masih normal juga. Oke, bagian dalam, luar sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk bagian mesinnya seperti ini. Untuk bagian ruang mesin, kita lihatkan untuk bagian tulang dalamnya itu. Kita tambah lampu lagi biar lebih detail. Ini seperti ini. Terus untuk bagian sini, terus bagian apron-apron depan, baut-bautnya monggo bisa dilihat. Ini. Terus untuk bagian mesinnya, suaranya halus, insya Allah nggak ada trouble. Ini mesin nyala ya. Untuk aki juga masih relatif baru, itu bulan 11 tahun 2022. Untuk bagian kap mesinnya seperti ini. Ini masih ori dari Toyota, masih ada stikernya. Bagian sini, monggo dilihat, kita syuting pelan-pelan. Bagian mesin atas sudah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin bawah. Mesin bawahnya seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian tulang-tulang depannya. Oke teman-teman, semua sudah kita sampaikan di dalam review.
Untuk mobil ini insya Allah mesin nggak ada masalah, matic juga masih enak, kaki-kaki baru aja kita servis udah enak juga. Terus untuk mobil sudah kita salon, otomatis juga sudah bersih, sudah siap pakai. Mobil ini Kijang Innova tahun 2010, transmisinya matic, warnanya warna favorit abu-abu, platnya ini AD, AD Klaten, pajaknya on sampai bulan 10 tahun 2023, untuk platnya sampai 2026. Kurang lebih kondisinya seperti ini. Monggo yang berminat, kita buka 138 juta. Jujur aja, tapi negonya nego tipis saja. Nego buat beli ganti oli. Jujur, oli mesin ini udah waktunya ganti. Nanti akan kita ganti oli. Baik oli mesin dan filter olinya. Karena kemarin pemiliknya itu bilang, ini udah waktunya ganti. Nanti akan kita ganti. Jadi, negonya untuk itu aja. Monggo yang berminat langsung datang ke lokasi. Lokasi kita ada di Klaten, Jawa Tengah. Nomor WA kita 085-6432-33733. Sementara gitu, review kali ini semoga bermanfaat. Mobil ini segera terjual ke salah satu subscribe mobil deso seluruh Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.